Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Salam tani, salam buat santan, guys. Kali ini Indonesia Fruit akan mengulas ya, bagaimana caranya menanam fresh cangkok Mami Saputi biar bertahan hidup. Karena kondisi yang terjadi rata-rata itu penanaman dari fresh cangkok itu gagal ya. Ini medianya ya, sudah sama ada alinya nih ya, Mas Arif ini. Ini medianya Mas ini, media tanah biasa ya. Tanah merah biasa ya, iya. Tanpa campuran sama sekali ya. Iya. Ini dari proses awal ya. Oke. Ini tidak dikasih B1 dulu ya? Enggak. Langsung ya, berarti dari potong di pohon langsung dipindah sini ya. Oke. Ini padahal akarnya belum sempurna ya ini ya. Belum terlalu banyak ya, masih nah, masih 2 ini, tapi udah berani. Yang penting caranya itu ya. Di daunnya dikurangin ya. Dikurangi, sisakan berapa daun aja ya. Iya. Untuk mengurangi ya, penguapan. Iya, untuk mengurangi penguapan. Ini alinya ini. Oke. Jadi media jangan sampai dicampur dengan pupuk langsung ya. Berbahaya ini ya. Takut panas. Takut panas ya. Ini penanamannya. Yang perlu diingat adalah media yang dipakai hanya tanah merah saja. Yang kedua, pengurangan daunnya. Yang ketiga, harus di suhu ruangan ini. Nih, contohnya seperti ini. Jadi dalam greenhouse ya. Tidak boleh kena air hujan. Tidak boleh air kena air hujan dengan panas langsung tidak boleh ya. Jadi ini di greenhouse, jadi aman dari sinar matahari dan air hujan ya sementara ya. Berapa lama ini dari masa ini karantinanya ini? Ini biasanya 2 bulan. 2 bulan? 2 bulan sudah bisa ditaruh di luar? Sudah bisa ditaruh di luar. Nah, setelah seperti ini biasanya ini dikasih tali supaya ini enggak goyang. Nanti dikasih tali ini? Iya. Oh iya, nanti kan. Coba nanti dilihatkan ya nanti. Ini batangnya ini karena akarnya belum anu ya keluar dari media tadi, jadi nanti ini perlu ditali biar batang utamanya tidak gerak. Kalau sampai bergerak akibatnya fatal, jadi akar yang baru mau tumbuh itu terputus nanti karena gerakan tadi. Ini SOP-nya berarti selalu ditali ya? Iya. Supaya ini yang goyang-goyang. Oh gitu ya. Jadi yang jarang diketahui orang seperti ini Mang. Jadi 99% katanya meninggal soalnya kalau fresh cangkok itu. Kalau sini malah 99 hidup ya? Iya, alhamdulillah banyaknya hidup, jarang yang mati di sini. Nanti akan saya perlihatkan yang sudah stabil di bawah ya nanti ya, di polybag ini. Jadi ditaruh di ruangan ini tuh 2 bulan ya. 2 bulan. 2 bulan, setelah 2 bulan kelihatan hidup baru ditaruh di luar. Yang paling cepat 1,5 bulan. Paling cepat 1,5 bulan ya. Iya. Biasanya 1,5 bulan akarnya sudah pada tembus lewat lubang. Oh, akar sudah pada tembus ini ya. Iya. Cepat sekali. Ini jenis kibas ini ya. Iya. Kibas 2 bulan ini. Pakai penaliannya, jadi tali tengah ini ya. Oh iya, aman ya. Kalau udah dikini kan goyang sedikit ya? Iya. Waktu sedikit. Nyiram kan biasanya. Oh gerak dia. Ya, oh iya benar. Ini sangat istimewa ya. Tanpa pupuk, tanpa vitamin, tanpa pelakon khusus ya. Jadi pelakon khususnya hanya waktu awal aja ya, hanya aja. Sama tali. Nyiram setiap hari. Nyiram setiap hari ya. Soalnya kan enggak kena. Oh iya. Oke Mas Arif, terima kasih ini teh. Kita lihat dulu yang apa namanya yang sudah stabil ya. Terima kasih. Oke, jadi dari sana tadi ya, dari area yang greenhouse ini yang tidak kena matahari dan tidak kena air hujan langsung ini, setelah 2 bulan baru bisa keluar ini, bisa dipanaskan di tempat ini. Ini akan saya perlihatkan ke teman-teman
bahwa sebenarnya tidak sulit untuk menanam fresh cangkok mawar satu deh. Nah ini dari sana deh. Ini sudah, nah ini sudah deep ini, sudah tumbuh ya. Ini juga sudah terubus baru, ini 3 bulan ya, fase 3 bulan. Nah ini juga sudah, ini terubusan baru ya. Ini juga terubusan baru. Punya sekali, jadi ini mayoritas 90% hidup di sini. Yang penting syarat yang tadi di awal tadi harus diingat, media yang dipakai adalah media yang tanpa campuran sama sekali, hanya media tanah merah saja. Ini baru ini masih di polybag. Ini juga ada ya. Ini sudah kena materi langsung ini. Nah, kebetulan ini mendung posisinya. Ini daun lama, dia akan rontok nih. Ya. Ini akan rontok enggak apa-apa nih. Ya. Karena ini sudah ada terobosan baru, jadi aman dia. Jadi pasti dia akan rontok sini. Ini terobosan baru semuanya ya. Jadi ini di suhu panas setelah 2 bulan ya aman saja. Aman, oke. Itu aja, terima kasih. Semoga bermanfaat. Salam tani, salam buah sultan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.